dia ada peraturan dia yang diurus dengan cekap. Janganlah umpamanya ambil kesempatan itu untuk bina pula mahligai kita masing-masing, badan-badan sukarela kita masing-masing, dan membelanjakan yang begitu tinggi untuk keindahan pejabat kita, padahal dana ini adalah untuk bantuan kemanusiaan. Jadi saya nak tegaskan, untuk maksud ini, ya, yang kita kutip, kita akan pastikan disalo terus untuk perubatan, makan, minum, dan kemudahan-kemudahan asas di Gaza ataupun rakyat Palestin yang terkorban atau terkesan.